Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Ananda sekalian, selamat ya atas kenaikan kalian di kelas 4. Dan mari kita lanjutkan belajar tematik di tema yang pertama di kelas 4. Yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan kebudayaan Indonesia. Dan kita akan didampingi belajar oleh Ustazah Nurul Mahzumah, kemudian ada Ustazah Maya Restu Utami, ada Ustazah Filda Rizma, dan saya Ustaz Hari Iswahyudi. Selamat menyimak pembelajaran berikut. Yang pertama, mari kita pelajari tentang bacaan, yaitu tentang Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Selanjutnya, mari kita cari gagasan pokok dari beberapa paragraf. Nah, pada bacaan ini terdiri dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Mari kita cari gagasan pokok untuk paragraf 3 sebagai contoh. Contoh ini pada paragraf 3. Di paragraf 3 ini terdiri dari beberapa kalimat. Untuk mencari gagasan pokok, maka yang harus kita lakukan, kita harus mencari kalimat utamanya. Nah, pada paragraf ini kita menemukan bahwa kalimat utamanya ada pada cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian atau pada kalimat yang pertama, seperti dalam garis bawah ini. Sementara kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat tambahan atau kalimat pelengkap. Nah, dari kalimat utama inilah kita akan bisa menentukan gagasan pokoknya. Maka gagasan pokoknya bisa kita buat kalimat secara sendiri yang berbeda dengan kalimat asal. Sehingga gagasan pokok untuk paragraf 3 ini adalah cerita terdapat dalam gerakan tarian. Selanjutnya kita mencari gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukungnya bisa kita cari dari kalimat pelengkap atau kalimat tambahan. Kalimat-kalimat pelengkapnya atau kalimat tambahannya berarti ya kalimat selain kalimat utama. Maka kalimat tambahannya atau kalimat pelengkap itu adalah yang pertama, makna gerakan tari kipas pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Nah, ini bisa kita jadikan gagasan pendukung dengan kalimat sebagai berikut. Makna gerakan berputar searah jarum jam. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kalimat
tambahan atau kalimat pelengkap adalah gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Maka gagasan pendukung kalimatnya bisa kita buat seperti ini. Yang kedua, makna gerakan naik turun tarian. Kemudian yang ketiga, kalimat tambahan atau pelengkap adalah cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Dan bisa kita sederhanakan, gagasan pendukungnya adalah makna gerakan tarian yang lembut. Dan untuk kalimat yang terakhir, secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Maka gagasan pendukungnya bisa kita buat kalimat dengan makna keseluruhan gerakan tarian. Nah, ini adalah 4 gagasan pendukung dari paragraf 3. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan umum. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang, merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara loh. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Nah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran untuk video ini. Dan ada pesan dari ustadz-ustadzah di sekolah untuk kalian semua adalah, don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran, don't forget study hard, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.